Bismillahirrahmanirrahim.
dan sebaik-baik orang yang tersalah ialah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang minta ampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan taubat ialah mohon ampunan kepada Allah dengan lisan dan penyesalan di dalam hati terhadap sesuatu dosa yang telah diperbuat, disertai niat tidak akan lagi mengulanginya. Jika dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka wajib minta maaf kepadanya dan mengembalikan hak-haknya, atau dengan minta halal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maidah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man taaba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu 'alaihi. Artinya wallahu a'lam. Maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara ciri-ciri orang yang telah bertaubat ialah menahan lidahnya dari sesuatu yang tidak berguna. Di dalam hatinya tidak terdapat dengki dan permusuhan sesama manusia. Meninggalkan teman-temannya yang jahat. Mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal di masa sewaktu mati. Di masa sesudah mati dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala biasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, diberikannya taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan perintah-perintah, menjauhi semua larangan-larangannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa iza budal Qur'an wasdami'u lahu wa amsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله سيدنا محمد